Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sepual. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial mengenai cara melepas akun AdSense yang terkait dengan channel YouTube kita. Nah, sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar ketika channel ini mengupload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama kita buka terlebih dahulu browser yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Setelah itu kita buka, kita jadikan menu desktop ya teman-teman. Kita klik bagian titik tiga, kemudian kita klik situs desktop. Setelah itu kita lanjut buka YouTube terlebih dahulu. Jadi pastikan teman-teman login di akun channel YouTube teman-teman yang sudah dimonetisasi. Oke, setelah terbuka kita klik di bagian pojok kanan atas di gambar profil channel YouTube kita. Kita klik di bagian ini. Kita pilih YouTube Studio. Nah, di bagian tampilan dashboard channel di YouTube Studio, kita scroll di bawah profil channel di sebelah kiri. Kita klik di sini, kita scroll yang bagian ini. Kemudian kita klik logo dolar di bagian monetisasi channel. Kita klik. Jadi di bagian monetisasi channel ini, kita scroll lagi ke bawah. Di sini kita akan pilih di bagian ini keluar dari program partner YouTube. Jadi setelah teman-teman di bagian ini, tinggal teman-teman klik bagian lanjutkan ketika sudah yakin untuk melepas channel akun AdSense di channel YouTube-nya. Jadi di sini ada notifikasinya di kotak dialog keluar dari program partner YouTube. Jika Anda berhenti mengikuti program partner YouTube, Anda hanya akan dibayar untuk penghasilan yang saat ini ada di akun AdSense Anda. Jadi teman-teman ketika sudah melepaskan akun AdSense-nya dari channel YouTube, saldo yang akan yang ada di akun AdSense hanya itu yang akan dibayarkan. Setelah itu iklan yang tampil di channel teman-teman itu tidak akan mendapatkan penghasilan lagi. Oke, di bagian keluar dari partner YouTube, teman-teman baca terlebih dahulu. Setelah itu tinggal centang di samping saya menyatakan ingin keluar dari program partner YouTube. Setelah itu tinggal kita klik di bagian konfirmasi. Selanjutnya tinggal kita tunggu proses selesai hingga tampilan di bagian ini akan berubah. Jadi kita tunggu sampai betul-betul akun AdSense-nya terlepas. Nah, setelah tampilannya seperti ini, maka Google AdSense yang terkait di channel YouTube kita sudah berhasil kita lepas. Jadi sangat mudah untuk melepaskan akun AdSense yang terkait di channel YouTube. Oke, cukup sekian tutorial singkat mengenai cara melepas akun AdSense yang terkait di channel YouTube. Semoga bermanfaat buat sahabat semua. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video tutorial menarik lainnya di channel YouTube ini. Jadi, dipastikan untuk dinyalakan notifikasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.